Berawal dari jual beli kuda, Tamamul Amim, warga desa Jagasima RT 3 RW 2 Kecamatan Klirong, kini berhasil beternak kuda karena lebih menguntungkan. Ada berbagai macam jenis kuda, dari jenis kuda pacu dan kuda joget. Kuda dengan usia 3 bulan bisa laku dengan harga 25 juta rupiah. Kini, di Berkah Mulai Stable, setidaknya ada 3 indukan yang sedang menyusui dari total 10 ekor kuda. Kuda di Berkah Mulia Stable ini dijual ke peternak di wilayah Indonesia mulai dari Madura hingga Sumedang. Hal ini disampaikan oleh Hendro selaku perawat kuda. Perawatan kuda ini terhitung mudah, seperti memandikan kuda, membersihkan kandang kuda, memberi makan setiap pagi dan sore hari. Kuda di sini biasanya diberi pakan rumput jenis gajahan dan jerami padi yang didapat dari tengkulak. Dari Klirong, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.